knuckles taped black. Pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem. Turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen. I would lose and I'd succeed. But you'd never see me quit. I'd always get after it. Knew I had a different gift. I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery.
broken by design, and I left all of my friends. I wish that I was fine, but the pain, it never ends. It's never summertime, winter always pulls me in. And I feel so lost, and I feel so down. No, this pain won't stop, with my face up on the ground. And I wish I could drop, and just make myself drown. In the life that is not, yeah, you always let me down. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. I know that I might be crazy. I wish that I could forget you, baby. I don't know why, but I feel lost lately. Looking for someone who might just save me. I don't wanna waste any time, I'll be fine. Have to get you all out of my mind, so I grind. Don't know what I'm looking for, I feel like I'm blind. Wish that I could just go and rewind. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Chandra Otomotif. Nah, di video kali ini kita kedatangan Toyota Fortuner TR-V 2018. Nah, ini kita facelift jadi tampilan Lexus Style yang terbaru ya. Nah, dan ini hasil sesudah kita upgrade jadi tampilan Lexus Style ya. Nah, apa aja yang kita ganti dari Fortuner TR-V 2018 jadi tampilan Lexus seperti ini. Nah, yang pertama yang kita ganti di bagian headlamp. Nah, ini headlamp kita ganti dengan headlamp original Fortuner GR Sport yang baru. Nah, cuman kalau ini sekalian kita custom RGB. Nah, sama tambah fog lamp. Nah, ini fog lampnya kita pakai fog lamp projector. Nah, sama tambah derail bumper bawah. Nah, ini derail bumper bawah juga kita bikin RGB ya, dan sekalian bisa dibikin sand running. Nah, ini untuk tampilan bumper Lexusnya seperti ini. Dia sudah ada derail bawaan bumpernya, dan dia sudah bisa LED sand running. Dia dua fungsi, jadi ada lampu malam warna putih ketika di sand running, nanti kita nyalain semua sensornya. Nah, ini grillnya benar-benar sangar banget. Jadi samping grill-grillnya ini warna chrome stainless. Cuman untuk grillnya ini kita cat jadi warna hitam glossy. Jadi tampilannya biar lebih sangar banget ya. Dan ini kita juga ada tambahan mini laser 2 set. Jadi ada 4 titik. Nah, ini ada 3 warna. Jadi dia ada devil warna merah. Nyalain mini laser. Nah, warna putih dim. Nah, jadi ada warna kuning juga ya, seperti ini. Nah, ini untuk tampilan fog lampnya. Dia fog lampnya kita pakai punya proyektor yang 2 inch yang khusus buat Fortuner yang terbaru atau Fortuner GR. Nyalain fog lamp. Nah, ini fog lampnya benar-benar terang banget. Dia juga sudah bisa ngedim ya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar cakep, cahayanya benar-benar terang ya. Itu cahaya di bagian fog lamp aja udah terang banget, udah mantap. Nah, ini untuk bagian headlamp dan derail bumper bawahnya kita custom atau kita bikin RGB ya. Nah, jadi warnanya ini bisa kita setting-setting lewat aplikasi di handphone. Nah, ini bisa warna hijau, bisa warna biru. Jadi settingannya ini bisa kita setting di Android ya, lewat Bluetooth. Nah, ini kalau misal satu warna seperti ini modenya ratusan ya. Jadi tergantung selera kita mau di setting di warna apa. Nah, selain bisa satu warna, dia juga bisa mode RGB atau mode pelangi. Nah, jadi mode pelangi seperti ini ya. Ini devilnya kita bikin RGB juga, dan derail headlamp atas bawah kita bikin RGB juga. Nah, ini mode pelanginya benar-benar banyak banget, tinggal kita setting di handphone sesuai selera kita mau di mode yang seperti apa ya. Karena modenya ini benar-benar banyak banget, ada ratusan. Nah, dia juga selain bisa RGB warna-warni seperti ini, dia juga sudah bisa LED sand running atas bawah. Sen.
Nah, ketika desain dia sudah LED sand running. Jadi di bagian headlampnya ini sudah bisa LED sand running, dan bawaan bumper Lexus ini memang dia sudah LED sand running dari bawaan bumpernya. Nah, untuk bawah juga sudah running, benar-benar sangar banget ya. Jadi benar-benar sudah full LED sand running. Jadi di bagian alis headlamp, bawaan bumper Lexusnya yang L ini sudah running, dan yang bawah juga sudah bisa LED sand running. Cakep banget. Lo matiin sennya. Mantap ya. Nyalain mini laser. Nah, ini mini lasernya, jadi dia ada 3 warna. Jadi ada demonnya warna merah, warna putih, dan warna kuning. Nah, ini warna putihnya dan ada warna kuning. Kalau misal hujan kan kita bisa pakai yang kuning ya. Hujan, kabut, jadi bisa tembus. Kalau musim-musim kemarau bisa pakai yang putih ini. Jadi benar-benar ngebantu buat pencahayaan. Ini cahaya di mini laser aja udah terang banget. Tanpa poklem. Nah, tanpa poklem nambah terang banget. Proyektor. Nah, ini proyektor. Jadi kalau untuk headlamp ini, walaupun sudah kita kasih depil RGB, jadi kalau untuk cahayanya ini nggak berubah sama sekali ya. Jadi yang kita kasih hanya di bagian ringnya aja yang kita kasih depil. Jadi kalau untuk pencahayaannya nggak kita ubah-ubah. Nah, ini untuk tampilan bumpernya. Jadi di bagian bumper ini dia ada dua kombinasi warna. Jadi ada warna putih, dan di bagian depan ini ada semacam lip sewarna black glossy. Jadi tampilannya benar-benar sangar banget ya. Nah, untuk bagian sensor bawaan mobilnya yang awalnya di samping, sekarang posisinya sudah di bagian depan dekat poklem. Jadi tampilannya benar-benar sesuai kayak yang originalnya Fortuner GR Sport ya. Jadi sudah di depan posisi sensornya. Kalau untuk bagian depan sih paling cukup segitu aja. Nah, untuk di bagian samping nih sensor spion kita ganti juga dengan LED sensor spion yang running. Nah, jadi bagian depan sudah full running, spion sudah running. Udah mantep banget, karena aslinya dari Fortuner 2016 sampai 2023 sennya masih ngedip biasa. Jadi kita ganti dengan LED sen spion yang running. Jadi senada dari depan, samping, dan belakang juga kita pakai yang running soalnya. Nah, ini talang airnya kita ganti juga dengan talang air GR Sport original dari Toyota ya, bawaan original GR Sport. Cakep banget, dia modelnya sudah lebar. Nah, untuk body kit Lexus ini terdiri dari bumper depan, body kit samping kanan kiri. Nah, jadi body kit samping kanan kirinya seperti ini. Jadi dia mengcover push step bawaan mobilnya. Ada warna putih dan nyambung dengan fender yang warna hitam dok. Jadi tampilannya lebih elegan. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Kalau untuk bagian belakang ini nggak terlalu banyak yang kita ganti, nggak seperti di bagian depan. Nah, untuk belakang ini stop lampnya kita ganti juga dengan stop lamp legender yang LED sand running juga. Jadi pada saat lampu malam seperti ini, sama seperti originalnya stop lamp Fortuner GR Sport. Cuman bedanya kalau stop lamp legender dia sudah LED sand running. Nah, ketika di sand dia sudah LED sand running seperti ini. Jadi benar-benar mewah banget. Soalnya dari depan, samping, ke belakang dia sudah full LED sand running. Nah, emblem TRD-nya sudah kita lepas, kita ganti dengan emblem GR Sport. Cakep banget. Nah, dan awalnya mobil ini kan tipe TRD, jadi dia sudah ada body kit bawaan TRD-nya. Nah, ini kita ganti atau kita lepas body kit TRD-nya dengan yang GR Sport. Apa, dengan yang Lexus ya, maksudnya bawaan yang body kit Lexus ini. Karena body kit Lexus ini dapatnya 3 item, jadi body kit depan, body kit kanan kiri, dan body kit belakang. Jadi body kit belakangnya seperti ini tampilannya. Tinggal nempel aja ke bumper bawaan PRJ maupun TRD. Dia sudah ada semacam muffler kanan kiri. Nah, di bagian ini ada list merahnya nih, cakep banget. Nah, di bagian tengah ini ada lampu F1. Cakep ya. Nah, LED reflektornya juga kita ganti juga dengan yang LED 3 fungsi. Jadi ada lampu malam, rem, dan LED sand running. Nah, sebenarnya kalau untuk paket yang lebih hemat itu di Fortuner facelift 2021 sampai 2023 GR Sport. Karena kalau body kit yang Lexus ini memang khusus buat yang mobil-mobil terbaru yang facelift seperti itu. Kalau dari mobil 2016 sampai 2020 seperti ini, jadi banyak yang perlu kita ganti. Yang pertama di bagian headlamp tadi, fog lamp, derail bumper bawah, sama mungkin stop lampnya kita ganti juga seperti ini. Cuman kalau stop lamp ini tergantung selera ya, mau diganti bisa maupun gak diganti bisa. Kalau untuk trailit ini bawaan mobilnya sudah nyala ya, jadi kita nggak ganti.
Oke ya, yang mau upgrade Fortuner-nya dari 2016 sampai GR Sport 2023 yang terbaru, jadi tampilan Lexus style seperti ini, bisa kontak kita ke nomor yang di bawah ya, atau bisa follow juga Instagram kita Chandra Otomotif, di TikTok kita juga ada Chandra Otomotif. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Chandra Otomotif. Terima kasih. Yeah.